presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Presiden Jokowi mengungkap bahwa presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Saat Jokowi mengucapkan itu, Capres 02 Prabowo Subianto yang berada di belakangnya terlihat tersenyum. Tak hanya itu, Prabowo juga terlihat berulang kali menganggukkan kepala merespon pernyataan Jokowi. Momen itu terjadi seusai Jokowi dan Prabowo menghadiri acara penyerahan pesawat C-130C Super Hercules. Acara tersebut digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Momen itu terjadi saat awak media bertanya soal menteri yang ikut menjadi tim sukses Capres. Jokowi mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan asal tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi kemudian berkata bahwa presiden juga boleh melakukan kampanye dan berpihak pada Pilpres. Prabowo yang berada di belakang Jokowi terlihat mengangguk saat presiden menyampaikan pernyataannya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ada rekomendasi untuk mundur, Pak? Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.